Para pemangku kebijakan dari dinas terkait dihimbau agar intens melakukan sosialisasi pengolahan tuna yang baik dan benar kepada para nelayan. Pengolahan dan penanganan yang tepat pada tuna akan berpengaruh terhadap kualitas dari tuna tersebut. Himbauan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Sudarmo saat meninjau pusat pengolahan tuna milik PT Aceh Lampulo Jaya Bahari yang berada di Komplek Pelabuhan Pendaratan Samudra Lampulo, Minggu 5 Februari 2017. Senada dengan Gubernur Aceh, Quality Control PT Aceh Lampulo Jaya Bahari Mayasari menjelaskan bahwa grade ikan tergantung pada proses pengolahannya. Jadi jika saat mendapatkan ikan namun perlakuan terhadap ikannya salah, maka akan berpengaruh terhadap kualitas ikan tersebut. Dalam kunjungannya, Gubernur juga berkesempatan untuk melihat proses packing dan juga pembekuan, serta juga mendapatkan penjelasan singkat dari Johannes selaku General Manager PT Aceh Lampulo Jaya Bahari. Tak hanya tuna, perusahaan tersebut juga memasarkan gurita yang pasokannya selama ini berasal dari nelayan Sabang dan Pulau Aceh. PT Aceh Lampulo Jaya Bahari mengekspor tuna beku ke Singapura sebanyak 3 kali per minggu.